Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan salat Id didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Seekor sapi mengamuk saat akan disembelih. Jutaan jamaah haji hari ini melakukan lempar jumroh. Pemirsa, kami hadirkan Seputar Indonesia Siang. Dari studio RCTI Kebun Sirih Jakarta, inilah Seputar Indonesia Siang bersama Isyana Bagus Oka. Halo, selamat siang pemirsa Seputar Indonesia Siang, Jumat 26 Oktober 2012. Kami awali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di Jakarta. Pemirsa, ada yang berbeda dalam sholat Id Presiden SBY di Masjid Istiqlal Jakarta. Tahun ini, Presiden SBY ditemani Gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo. Entah karena canggung atau terlalu khusyuk mendengarkan ceramah, keduanya tidak berbicara hingga akhir acara, meski keduanya duduk bersebelahan.